Hai, ketemu lagi di channel ini dengan saya, Arifa Rahman. Pada video kali ini kita lagi ada di Taman Demang Lehman. Oke, kita jalan-jalan dulu ya. Jadi ini banyak banget yang pada santai sore di lapangan ini. Ini kayaknya kenapa jadi namanya lapangan Demang Lehman itu karena ini tepat berada di sebelahnya Stadion Demang Lehman Partapura ya. Oke. Nah, banyak yang jogging juga. Kita masuk sini. Nah, jadi ini treknya ini kayak apa ya? Semen gitu, keliling-keliling di antara tanaman-tanaman kayak gitu. Oke, kita explore ke tengah sana ya. Jadi di ujung sebelah sana itu ada trek buat panjat tebing. Nah, di sana ya, bisa kalian lihat itu di situ. Nah, itu bisa dipakai buat panjat tebing. Dan di sini semua lapangan-lapangan olahraga itu tergabung jadi satu kayaknya. Di sana untuk voli, terus sepak takraw juga ada di sini ya. Dan basket di mana ya? Di sini sepak takraw dan badminton ada juga. Jadi hampir semuanya ada di sini ya kayaknya. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi seperti ini tamannya. Jadi ini saya santai sore-sore ya, sambil bikin video di sini. Nah, ini dia, ini kayak panggung gitu atau apa, kurang tahu. Papa, itu yang baru, papa. Iya. Itu papa aja. Oke. Di situ masih ada jalan ke sana untuk ke panjat tebingnya ya. Itu ada yang lagi latihan juga tuh. Entah mainan, entah latihan, saya kurang tahu juga. Oke, bisa kalian lihat itu di sana itu lapangan Demang Lehman-nya ya. Tribunnya. Coba kita naik ke atas supaya lebih jelas itu tribunnya. Nah, itu dia. Jadi ini lapangannya, lapangan Demang Lehman-nya ya. Sebelah belakang kalau saya nggak salah ini, soalnya depannya sebelah sana ya. Nah, jadi ini pas banget berdampingan dengan lapangan sepak bola atau stadion Demang Lehman-nya ya. Nah, ini. Ini banyak banget yang lagi santai di sini, guys. Untuk menikmati sore. Oke, kita explore yang sebelah sini. Kita ke Demang Lehman-nya guys, kita lihat ya. Oke, jadi di depan sana itu lapangan Demang Lehman-nya, stadion maksudnya. Lumayan ya jalannya kalau dari yang tempat saya berada itu tadi di situ guys. Nah, di sana. Nah, ini udah jalan ke arah sini. Jadi di depannya ini
banyak yang jual-jualan makanan gitu, kulineran. Parkirnya pun di pinggir jalan. Mau itu apa? Oke. Kita naik. Nah, kita udah berada di samping Gemang Lehman-nya nih. Ini logo apa ya? Nah, bisa kalian lihat, ini sudah lampunya ya. Stadionnya guys, kita lihat. Bagi kalian yang orang Martapura pasti nggak asing lagi sama stadion ini ya. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang belum pernah ke Stadion Demang Lehman, Kota Martapura. Kita kayak balik ke pinggir jalan gitu ya. Ini di sana kan yang tempat jualan tadi, dan sekarang kita harus menuju ke sana untuk sampai ke depan Stadion Demang Lehman-nya ya. Saya mengurungkan niat untuk ke Demang Lehman jalan kaki, terlalu jauh guys. Jadi kita ambil mobil dulu di sana tuh ya. Ini bisa kalian lihat, ini harinya udah sore juga, ya kan? Oke. Supaya cepet dan hemat tenaga. Oke, jadi sepanjang jalan ini kulineran semua tuh. Kita udah sampai dan langsung cepet-cepet supaya nggak keburu maghrib ya. Kita udah sampai guys di depan Stadion Demang Lehman, Kota Martapura ya. Nah, bisa kalian lihat nih. Ini jadi udah kesorean saya kesininya ya. Jadi maaf kalau agak gelap ini suasananya. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Jadi ini kayaknya nggak bisa masuk nih kayaknya. Soalnya dipager. Bentar, kita terangin lagi ya supaya agak terang. Ini bisa masuk. Nah, jadi ada space sedikit. Coba kita masuk ya. Kita masuk ke dalam sini. Nah, ini jadi ini lobinya kayaknya nih. Lobi utamanya nih. Nah. No. Kita naikin lagi.
Oke, bisa kalian lihat nih. Tamu undangan, kayaknya VIP ya di sini ya. Oh, ini apa sih? Prosedur evakuasi. Oke. Ada piala-piala guys di dalamnya. Bisa kalian lihat ya. Oh, lewat sini juga bisa sebenarnya, nggak usah lewat tadi. Nah, jadi ini kondisinya saat ini. Ini bagian depannya ya, yang tadi itu kita lihat dari bagian belakang. Dan ini tepat di pinggir jalan. Nah, jadi saya parkir mobil itu di sana. Oke. Ini karena udah sore banget, jadi nggak begitu bisa yang explore banget ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Ini gate VIP, jadi ini untuk masuk ya. No. Oke. Kayaknya kita balik saja. Soalnya udah mau maghrib. Kita lewat sebelah sini nih. Jadi sebenarnya bisa. Tuh ya. Oke guys, jadi sampai sini dulu video kali ini. Vlog saya di lapangan Demang Lehman dan taman yang berada di sebelahnya. Jadi tamannya itu namanya Taman Demang Lehman juga. Nah, ini bagian depannya. Yang kita tadi masuk di situ ya. Oke, sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Semoga bermanfaat.